Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum daripada kita nak gunting pabrik ni, kita telah buat pola, teknik buat pola congsam ya. Untuk bahagian badan hadapan, belakang dan juga lengan. Hari ini kita akan menggunting pabrik dan juga susun atur pola congsam di atas pabrik. Mula-mula sekali kita kena letak sehala ya, sebab apa kita gunakan pabrik Valentino, jadi dia ada shining ya. Jadi kita pengguntingan kita ni kena sehala. Jadi kita kena letakkan tiap kita punya pola mesti sehala. Mula-mula sekali kita letak bahagian belakang. Sebagaimana yang kita tahu, bahagian belakang pola congsam kita akan letakkan border di bahagian belakang dan juga zip ya. Jadi dia adalah masa kita gunting ni mesti ada dua keping. Pertama kalinya kita kena letak kita tanda ya, lebihan jahitan. Lepas tu balance mark atau tanda imbang. Kita tandakan. Ni untuk zip. Zip kita guna 22 inci ya, untuk mudahkan membuka dan juga menutup mengancing congsam. Okey, kita dah tanda. Ni pun kena tanda ya, balance mark dia dekat pinggul, dekat pinggang, dekat dada dan juga lisu ya, kita dah tebuk siap-siap. Okey, sekarang saya kena gunting iaitu di garisan leher 1/2 inci, bahu 1/2 inci, garisan lengan 1/2 inci juga, dan juga sisi kita kena ambil 3/4 inci ya, untuk lebihan jahitan. Okey. Di bawah ni saya ambil 2 inci ya, untuk lepet. Kita boleh ketepikan pola. Lepas tu kita nak buat untuk nak bina garisan lisu pemadan untuk pinggang eh. Okey, kita letak macam ni. Dan juga bawah ni. Lepas tu kita ambil L square. Gariskan lurus. Temukan garisan pinggang, pinggul dan juga dada. Lepas tu di barisan pinggang ni kita ambil 1/2 inci kiri kanan ya, sebab memang lisu pemadan kita buat memang 1 inci. Okey, kita tandakan ya. Tak perlu gunakan lereng penggelik dan juga kertas nanti dia kotor ya bila kita buat dengan carbon paper tu. Okey, lepas tu kita boleh tandakan balance mark ni untuk pinggang, untuk dada dan juga untuk pinggul. Line ni kita boleh transferkan. Kalau kita nak transfer, cara dia adalah dengan meletakkan di atas dan juga kita kita lalukan kapur di bahagian bawah ya, untuk nak membentuk garisan
garisan lebihan jahitan. Ni saya buat je, nanti saya tunjuk macam tengok. Tengok ya. Ha, nampak kan? Maknanya tak perlu pakai layering, pembelit dan juga carbon paper. Jadi kita siapkan. Jadi kita tambah ni untuk tandakan untuk bahagian belakang. Ya. Lepas kita luruskan isu tadi. Okey, dah siap ya. Bahagian belakang dah siap. Lepas tu kita ambil bahagian lengan. Kita letak. Pastikan ya, hati-hati semasa meletakkan di sini apa ni lengan. Okey. Kita ambil bahagian yang ni. Jadi kita tindakan dia. Lepas tu lengan kita ambil 1 inci setengah ya, lisu dia, dia punya klepek. Sama ya. Okey. Lepas tu kita tandakan sini. Okey, kita gunting sebahagian dulu. Ni 1/2 inci. Okey, 1 bahagian daripada lengan ada dengan kanan dan dengan kiri ke, kita dah dapat. Lepas tu okey, sama dia 1/2 inci di dari lengan. Okey. Dan dah selesai. Tinggal lagi bahagian depan. Bahagian depan congkam ya. Pola depan ni dia mesti tegak ke atas macam tu. Okey. Siap macam ni. Kita pun letakkan pola. Untuk lisu pemadam sisi kita dah tutup, iaitu untuk tutupkan dia punya lisu pemadam. Untuk nak bagi pakaian ni akan selesa juga bila dipakai, kita kena letakkan kepalan kertas letak di bawah fabric ya, untuk membentuk 3D, untuk membentuk 3 dimensional form di bahagian dada ya. Yang ini kena betul-betulkan. Nah, kena letak betul-betul.
Ni je dah membentuk 3D mesh form, maknanya untuk letakkan kita punya bisu ya. Dah dah terbentuk begitu. Okey. Oleh kerana kita dah letakkan dia kertas di sini, dia dah membentuk 3 dimension form. Bahagian bawah ni memang dia ada terlebih sikit ya. Tak apa, kita ambil dia sikit. Okey, lepas tu kita boleh kita boleh bubur dia punya baris jahitannya. Walaupun kita dah letak apa ni, kepalan kertas, pastikan sisi ni dia cantik ya, jangan gelembung-gelembung, maknanya dia cantik ni, dia terletak betul ya. Yang 3D di sini sahaja, di bahagian apex. Tadi di bawah saya lebihkan 2 inci. Okey. Pakai saya gunting ya. Setengah inci pada garis leher. Setengah inci pada garis bahu. Setengah inci pada garis lengan. Tiga suku sisi. Ya. Yeah. Ini lisu atas, lisu pinggang dan juga lisu bawah ya. Lepas tu kita transferkan, ni adalah tempat letak tadi kita letakkan kepalan kertas ya, untuk membentuk 3D pada lisu dada. Yang belakang ni transfer kemudian ni. Thank you.
Untuk congsam, kita kena ada belahannya ataupun opening di bahagian hadapan sebelah kanannya. Bahagian hadapan sebelah kanan. Bahagian leher depan ni kita punch ya, bagi dia tengah. Okey. Lepas tu, ini adalah garisan untuk garisan jahitan. Daripada garisan jahitan tadi, kita kena letakkan 2 inci ya ke bawah. 2 inci ke bawah. Untuk nak membentuk belahan. Gitu ya. Yang ini kita kena potong. Kena potong ya. Okey. Potong yang ni, nanti bawah, di bawah ni ada anak kecil lah untuk nak letak kat bawah. Ni saya potong ya, 1 inci ya. Okay. Dah. Kita kena gunting bahagian hadapan ni sampai ke paras pinggang sahaja. Begini. Okey. Tu apa kat sini bot? Sampai ke paras pinggang. Yang ini kena letakkan ya, masih letakkan lagi untuk ni. Dan juga sini. Kita tandakan. Okey. 1 inci. Setengah inci. Ini garisan pinggang. Okey, kita gunting bawah sikit. Okey, dah. Okey.
bahagian bawah ni dia ada anak. Ada anak kecil. Yang mana? Ni bawah dia. Yang ni letak. Ni jumpakan kat sini. Ni jumpakan kat sini. Nampak tu? Lepas tu dia akan berhenti dekat situ lah. Okey. Bahagian hadapan sama-sama. Kita yang tak ada lagi adalah gude . Kita nak gunting gude macam mana? Saya ni nak gunting dia adalah kalau memang cukup untuk 20 inci kita ambil. Kalau tak cukup kita kena buat lain lah, ya. Mungkin tak cukup. Dia tak cukup 19, dia kata gunting biasa ni. Gunting macam ni, habiskan. Kita letak ni 20 inci ya, untuk buat gode dia. Kita nak siap dia 20 inci. 20 inci jadi ni 21. Kita lebihkan 2 inci. 2 inci 21. Sini ya. Okey. Cikkan sikit. Gunakan rulo panjang untuk nak menggunting kain tadi ni. 24 ni lebih kurang. 24 tanda. Dan juga 24 sini ya. Lepas tu kita gunting ni. Okey, ini untuk gude. Gude ni boleh buat kecil, boleh buat besar. Yang ini kita ambil 1/4 bahagian lah. Jadi dia letak nanti kat bawah. Kita sisipkan di bahagian belakang congsam ya. Setelah kita letakkan zip di atas dan bawahnya ada gude. Gude ni adalah untuk menghilangkan bila berjalan lah. Sebab congsam ni selalunya dia ada selit kat tepi kiri kanan. Oleh kerana kita orang Melayu kalau nak pakai, kita pakai tudung. Jadinya kita kena ada gode lah untuk senang untuk berjalan ya. Okey. Last kali adalah collar. Collar ni kalau yang biasanya begini ya. Tapi yang ini collar dia 16, jadi kita dah buat. Yang kat sini jadi 8. Untuk nak dia cantikkan apa ni? Dia akan bawa saya. Sekiranya kita tak masukkan ke dalam. Sebab bila pakai congsam, dia mestinya melekat pada leher ya. Kita kena tutup dua bahagian di bahagian leher untuk dia cantik lah ya. Okay, pada nanti tangan dia masuk. Jadinya kita kena tutup dua bahagian. Ini satu, satu lagi sini.
Tiap satu sukunci-sukunci ya. Untuk nak cantikkan. Sukunci sahaja, jangan ada lebih. Dah gunting, bawah kosong ni, jangan buruk, jangan dilipat. Ni, bawahnya kosong. So, bila kita buat macam ni, dia akan cantiklah di collar eh. Okey, ni tengah-tengah dia. Dia lebih cantiklah. Ah, dia meletak. Kalau nak kita bandingkan dengan yang ini tadi. Ya. Jadi kita tak tutup dia tu bahagian hadapan, dia tak cantiklah. Dia lebih lepas tu dia kembang. Kita pasangkan kembang-kembang nampak dia longgar. Nah, kalau kita tutup tadi dua bahagian, dia akan melekap betul. Lepas tu yang bahagian lengkung depan ni, dia akan berdumbuk, tidak bertindan ya. Cantik tu nampak. Yang ni, dia sekiranya nampak tak berapa cantik ataupun tak molek, kita boleh apakan sikit. Tak mahu dia bertindan, kalau boleh dia bertemu sahaja. Maksud saya bertindan yang bertemu. Bila kat sini dia berjumpa betul-betul ya. Kita tak nak dia, kalau boleh dia nak macam ni. Begini dan begini, dia jauh. Kita tak nak dia atas tu dia bertindan macam tu. Faham ya? Okey. Bagi tip macam mana cara kita nak menghilangkan gelembung dengan cara kita tutup di suku madan di bahagian hadapan dan juga kita apa ni menggunakan kepalan kertas ni kita letak bawah pabrik untuk nak membentuk 3D ya, 3 dimensional form pada bentuk apa payudara. Okey, selain daripada tu saya juga telah menyarankan supaya untuk nak mencantikkan collar kita kena tutuplah dua tempat ya. Ni kalau tidak nanti dia ada beza. Bila kita dah tutup di situ yang kita tutup tadi collar tu akan membentuk, tengok ya, nampak ada beza kan daripada ukuran yang asal. Nampak ya. Okey. Jadi kita dah selesai menggunting baju Cheongsam ya. Cheongsam adalah pakaian tradisional untuk CU2, pembuat pakaian wanita, pembuatan pakaian wanita tahap 1. Moga apa yang kita beri ni boleh dimanfaatkan kepada perempuan sekalian. Terima kasih banyak.